Hai, Assalamualaikum, balik lagi sama aku Pevia. Di video kali ini, Pevia mau ajak kalian semua buat jalan-jalan sambil kulineran dulu nih. Pas liburan kemarin, Pevia mutusin gak berpergian yang jauh karena Pevia sangat menghindari kemacetan. Mending kita jalan-jalan sambil kulineran yang deket-deket aja dari rumah. Ya, jadi Pevia mau ajak kamu ke Resto Lembur Kuring yang ada di Parung Bogor. Siapa sih yang gak kenal Resto Lembur Kuring ini? Yaps, resto yang sudah legend banget dari tahun 70-an. Dengan menu olahan seafood dan menu Sundaan pastinya. Kalau mau ke Lembur Kuring and Seafood Parung ini, lokasinya tuh cukup strategis banget. Berada di pinggir jalan raya, jadi mudah banget buat ditemuin. Alamat lengkapnya berada di Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung Bogor. Tepatnya bersebelahan langsung dengan Setu Lebak Wangi. Wah, kebayangkan makan dengan view danau yang cakep banget. Atau bisa juga yang mau kesini pakai Google Maps sesuai kode titiknya. Dan resto ini posisinya ada di sebelah kanan kalau dari arah rumah Pevia nih. Jadi harus putar balik dulu. Nah, kalau kamu yang dari arah Bogor, itu letaknya di sebelah kiri ya. Nah, sudah kelihatan kan tulisan besar Lembur Kuring? Dari sini kita masuk aja ke dalam. Pas pertama kali masuk, area parkirnya tuh luas banget. Ada parkir khusus motor dan juga khusus mobil. Jadi nggak perlu khawatir nggak kebagian parkir deh. Di depan sini kita sudah disambut dua patung ikan gurame yang sangat besar, ikon dari resto ini. Resto Lembur Kuring and Seafood ini memiliki dua bangunan. Satu bangunan dengan dua lantai, dan satu bangunan lagi berkonsep tradisional dari bambu atau saung-saung. Di depan sini juga udah dibuat longo aja nih sama desainnya. Ada dekorasi lampu-lampu yang terbuat dari bambu dengan gantungan origami yang super gemes. Nah, kebetulan aku kesini pas hari raya Imlek, jadi juga banyak banget hiasan-hiasan Imlek. Pas sampai juga kita disambut dengan ramah sama para staff di sini. Di depan resepsionis ini, nantinya kamu akan diarahin untuk pilih area tempat duduk yang nanti kamu akan tempatin sesuai dengan kapasitasnya. Atau kalian yang sudah melakukan booking sebelumnya bisa langsung konfirmasi aja ke staff di sini. Apalagi saat weekend, lebih baik booking terlebih dahulu deh. Jadi pas sampai sini tuh udah nggak bingung deh. Nah, untuk pembayaran di sini bisa tunai dan non tunai ya. Sebelum explore lebih jauh, aku mau kasih tahu dulu. Di sebelah resepsionis ini tuh ada beberapa jajanan seperti es lilin, es krim tempo dulu dengan berbagai macam rasa. Untuk harganya mulai dari 10.000 aja. Wah, pasti anak-anak bakalan suka banget deh. Should have probably turned and run. Your lips, my lips, ain't felt the same. You broke my heart, but I'm to blame. Dan ada juga jajanan tradisional khas dari Lembur Kuring, yaitu bolu bakar dengan macam varian rasa. Dengan harganya Rp49.600, bisa banget nih bawa pulang buat oleh-oleh. Your lips, my lips, ain't felt the same.
Dan untuk di sebelah kanan resepsionis ini ada terdapat toilet dan juga musola. Aku mau kasih tahu dulu ya toiletnya. Di sini tuh untuk toiletnya bersih, terdapat toilet khusus pria dan juga wanita dengan 4 bilik toilet. Terdapat juga musola dan untuk perlengkapan sholat juga sudah disediakan, jadi nggak perlu khawatir. Nah, di belakang ini langsung bangunan utama dari Resto Lumbur Kuring. Tempatnya luas, bersih, sejuk, dan terdapat 2 lantai seperti yang aku bilang di awal tadi. Di lantai bawah ini terdapat banyak pilihan table, tentunya untuk kapasitas banyak orang dengan konsep semi indoor. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian area lantai duanya. Gak kalah seperti di lantai bawah, lantai dua ini pun beneran luas banget. Dengan desain yang sama, terdapat lampu gantung dari bambu yang makin mempercantik area ini. Nah, poin pentingnya juga nih, selain itu di atas ini juga tersedia ballroom, ruang meeting atau ruang serbaguna yang biasa digunakan untuk keperluan kantor, seminar, dan lain sebagainya. Tempatnya luas, bisa menampung banyak orang. Pokoknya cocok banget buat ngadain event besar maupun acara resepsi pernikahan. Khusus di area lantai atas juga sudah disediakan toilet khusus untuk pria maupun wanita, jadi nggak perlu khawatir. Dari atas ini, view-nya tuh beneran cakep banget deh. Pemandangannya tuh langsung disuguhin satu lebak wangi. Dan terdapat juga spot foto cantik. Wah, siapa nih yang demen banget foto-foto? Dari atas ini kita bisa lihat pemandangan danau dengan sangat luas, masya Allah. Okay deh, balik lagi ke lantai bagian bawah ya. Di sebelah bangunan utama ini terdapat area duduk lesehan dengan konsep saung bambu. Dari mulai kapasitas 4 orang sampai 20 orang. Kalau kalian yang mau ke Lembur Kuring Parung ini, tenang aja, gak usah pusing pilih area tempat duduk karena di sini tuh banyak banget pilihannya. Khususnya bagi kamu yang mau bawa keluarga serta anak-anak, resto ini pun kids friendly loh, karena sudah disediakan ada tempat bermain anak-anak. Wah, seru banget kan? Dan setiap perbatasan dari saung satu ke saung yang lain dibatasi area kolam ikan, jadi areanya lebih privat.
Nah, sekarang aku mau tunjukin yang paling terbaru di sini. Yaps, ini nih, saung yang berdiri di atas danau dengan kapasitas mulai dari 10 sampai 20 orang. Kalau kalian yang mau lebih dekat dengan alam, bisa banget pilih saung ini. Menurut infonya, saung ini tuh baru jadi sekitar 3 bulanan, jadi masih terbilang baru banget kan? Dan saung di tepian danau ini hanya terdapat 5 saung aja. Jadi pastiin kalau mau pilih saung tepi danau ini, bisa booking dulu ya, apalagi saat weekend. If you forget about us, don't forget about us. I finally walked my way. You're not trying to fall in love, but your eyes lighting on my face. Should've probably turned and run. Your lips, my lips ain't felt the same. You broke my heart, but I'm to blame. Dan saung inilah yang Pevia pilih buat makan siang bareng keluarga. Aku pilih di saung di nomor 16. Ini sih saung best view kalau menurut aku. View-nya langsung ke satu lebat wangi yang indah banget. Di area saung ini terdapat ada meja dan alas bantal sesuai dengan kapasitasnya agar duduk lesehan tetap nyaman. Ditambah hiasan lampu gantung yang bikin mempercantik suasana di sini. Dan setiap saung-saung di sini terdapat ada colokan listrik, jadi kamu nggak perlu khawatir. Nah, kalau bentukan bambu ini bukan buat manggil maling ya, tapi ini tuh buat manggil waiters kalau kita butuh sesuatu. Tinggal ketuk aja, nanti mereka datang kok. Oke deh, sekarang lanjut kita pilih menu-menu di sini. Menu di resto ini tuh banyak banget pilihannya. Tentunya Indonesian food. Ada nasi liwet, nasi goreng, ada persop-sopan juga dan teman-temannya. Ada berbagai macam minuman dan juga dessert. Terus yang paling dominan di sini sih seafoodnya ya. Nah, ini makanan kita udah datang aja nih. Aduh, udah gak sabar deh mau icip-icip. Nah, di sini Pevia pesan nasi putih, terus kemudian gurame asam manis, ayam goreng bumbu serai, bakwan jagung, udang goreng tepung, tumisan kangkung, sambal mangga dan juga sambal dadak. Untuk esnya ada es boyobot dan dessertnya ada bola-bola pisang. Oke deh, langsung gas kita cobain. Yang pertama ada tumisan kangkung, sambal dadak, terus aku mau cobain juga nih ayam goreng bumbu serai. Untuk rasanya udah pasti rasa dari si serai ini tuh yang berasa banget. Untuk tingkat kepedasannya juga pas, yang gak terlalu pedes banget. Dan jujur nih, masakan di lembur goreng tuh pokoknya gak perlu diraguin lagi deh. Mereka tuh masak gak pelit sama bumbunya. Bumbunya melimpah ruah, semuanya enak, gurame asam manisnya juga pas, asamnya pas, terus kemudian manisnya juga pas. Dan aku juga penasaran banget nih sama es boyobotnya. Es boyobotnya dari penampilannya sih menarik banget ya. Terus pas aku cobain ternyata emang beneran enak, seger banget.
isiannya juga banyak, pokoknya mantap deh. Apalagi sambil makan ditemenin angin sepoi-sepoi, wah bikin VW ini sih. Nah, sehabis makan, aku mau tunjukin nih part yang paling disukai anak-anak. Yap, kasih makan ikan. Jadi, di sini kamu juga bisa loh kasih makan ikan. Wah, pasti anak-anak bakalan happy banget kalau diajak ke sini. Jangankan nih ya, anak-anak. Buat para emaknya pun bakalan happy sih. Beneran deh, tempat ini paling recommended. Cocok banget buat ngadain acara seperti arisan, ulang tahun, family gathering, dan lain sebagainya. Apalagi, sebentar lagi kan mau bulan suci Ramadan nih. Cocok banget buat ngadain acara bukber kan? Buka bersama bareng teman-teman, bareng keluarga, bareng pacar, bareng teman kantor, pokoknya bareng-bareng deh ke resto Lumbur Kuring Parung. Oke deh, mungkin segitu aja review mengenai resto Lumbur Kuring and Seafood Parung ini. Untuk informasi booking dan lain-lainnya, bisa kontak langsung ke nomor yang aku cantumkan di deskripsi ya. Atau bisa follow akun Instagramnya biar gak ketinggalan info-info menarik di resto Lumbur Kuring Seafood Parung Bogor ini. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Probably turn and run.